Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Oke, informasi singkat soal game Undawn Global lagi. Tapi sebelumnya boleh kali ya dikasih like-nya dulu teman-teman. Dan buat yang baru nemuin channel ini, boleh di subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan game Undawn. Jadi bulan Mei ini, Garena Undawn sudah mencapai 5 juta pre-register. Dan kepak hari ini, gamenya juga sudah membuka pre-regis untuk platform Android dan iOS di App Store masing-masing. Dan satu hal lagi, dari pihak ofisial juga telah menyampaikan bahwa gamenya sendiri akan dirilis pada bulan Juni mendatang, setelah sebelumnya mereka hanya menyampaikan perilisannya dengan nama musimnya. Jadi ya, kita sekarang udah tahu bulan kapan game Undawn Global atau Garena itu bakalan dirilis. Tinggal kita menunggu tanggalnya saja ya. Dan gak cuma itu aja informasinya, 2 hari yang lalu juga produser game Undawn Global yaitu Monse atau sebut saja Phil Undawn menyampaikan beberapa pesan juga terkait beta test yang bulan April dan juga plan game Undawn kedepannya. Jadi pesan dari produsernya itu singkatnya, ia berterima kasih kepada semua player yang telah mengikuti beta test dan sudah memberikan feedback kepada tim developer. Dan tim developer sekarang tengah mengembangkan dan mengoptimalkan kembali beberapa hal yang menjadi feedback dari para pemain. Lalu pengoptimalan juga disampaikan oleh produsernya, yaitu diantaranya pengoptimalan pada tutorial awal, daily mission, dan combat experience menjadi lebih baik. Lalu juga akan ada penambahan beberapa bahasa dalam game, dan juga pengoptimalan pada sistem camp agar para pemain bisa mencari dan bergabung camp dengan lebih mudah lagi. Dan bagi platform PC, mereka juga akan merencanakan pembaharuan dan pengoptimalan secara berkala bersama dengan platform mobile. Jadi ya, kalau misalkan ada pembaharuan dalam gamenya itu, nanti update-nya bakalan barengan. Dan juga nanti di konten perilisannya itu bakalan ditambahin juga beberapa event seperti Summer Festival, PvE mode terbaru, dan survival mode yang lainnya. Lalu juga akan ada banyak pengembangan furnitur dan building style untuk pembuatan homestead kalian atau manor. Dan yang tak lupa juga, fitur kohab akan mulai available ketika perilisan nanti. Jadi buat kalian yang doyan bucin-bucinan dalam game ya, fitur kohab ini mungkin adalah salah satu hal yang paling ditunggu. Ya oke, untuk detail informasi lainnya dari produser game Undawn, ya kalian bisa cek video yang satu ini. Linknya ada di pojok kanan atas. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga saja game Undawn Global bisa dirilis dengan cepat pada bulan Juni. Oke guys, kalian bisa kasih like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ini. Lalu juga jangan lupa follow sosial media kita, linknya semua ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, kakak sayang out, and bye-bye guys.